Jadi abang keluar kapan nih, Bang? Hah? Abang keluar. Apa? Sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Dulu. Makan dulu kita. Bang. Anggota DPRD Provinsi Jambi yaitu Salam tampak beraut wajah meradang ketika dikonfirmasi para wartawan mengenai pemeriksaan dia oleh penyidik KPK di Polda Jambi. Bahkan terucap olehnya supaya pihak KPK yang menjelaskan seputar proses musrembang Provinsi Jambi. Tentunya hal itu sangat aneh karena pihak KPK kenyoklah orang atau tim yang terlibat dalam penyusunan musrembang. Justru dewanlah yang ada pada peran penyusunan itu. Ikut dalam penyusunan musrembangnya atau sebatas mana kemarin, Bang? Itu kan rakyat biasa. Jadi penyusunan musrembang, Bang, ikut ada ikut serta enggak, Bang, dalam musrembang? Tak paham kita. Nah, jadi yang suatu Abang semasa di dewan di mana aja, Bang? Di mana aja, Bang? Di kota. Iya kan diminta partisipasi dari para dewan untuk penyusunan musrembang gitu, Bang. Mengkesaksian kita kepada KPK apa aja kita sampai belum lagi mau makan tuh. Kita ada menerima aliran dana nggak, Bang, terkait dengan 2017 pembahasan RABBD? Mau ngomong apa? Iya, untuk penyusunan musrembang, Abang, kan tanya aja, tanya sama yang lebih berkompeten ya. Iya, tapi kan waktu musrembang kan bukan KPK yang nyusun, para dewan, Bang. Iya, paham deh. Bukan KPK yang nyusun, Bang. Untuk yang musrembangnya gimana, Bang? Hasan Ibrahim, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, ikut diperiksa penyidik KPK di Polda Jambi. Hasan Ibrahim mengaku tidak tahu tentang proses pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 karena dia kelatu lah idak dewan lagi karena dipecat dari P3. Hasan Ibrahim meminta para pihak di Provinsi Jambi supaya memetik hikmah tentang adanya pengungkapan yang dilakukan KPK mengenai perkara suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. Kalau masih ada juga lagi yang bermacam-macam, menurut Hasan Ibrahim itu orangnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan Jambi lebih baik lagi. Tidak akan lagi ada hal seperti ini. Rasa terpukul, Pak, ada seperti ini. Kalau masih ada juga nak kelakuan menjengkok atau lah luar biasa itu. Ini kita yakin tidak ada menerima apa. Tidak. Terima kasih, Pak. Doli Maulana, Jambi TV.